Permisi, Nona. Kenapa sangat murung? Karena aku seperti kehilangan semua kegembiraanku dan tanpanya aku tidak bisa bernyanyi. Hal yang sangat tidak baik untuk duyung. Mungkin itu ada di kulkasmu. Kapanpun aku perlu kegembiraan, aku selalu bisa menemukannya di kulkasku. Terakhir kali aku gembira adalah saat aku berdansa dengan teman-temanku, tapi mereka tidak di sini, dan bahkan kalau mereka di sini, tidak ada musik. Tapi musik ada di mana-mana. Yang kau butuhkan hanyalah beberapa instrumen di tanganmu dan sedikit ritme di hatimu. SpongeBob, ayo mainkan musik. Lalu mungkin aku bisa pergi ke kencan dansa? Tentu saja, seperti teman, aku berjanji pada diriku sendiri aku tidak akan pernah kencan dengan balon lagi. Dan juga aku lebih suka mengencani bajak laut sekarang. Bagaimana dengan bajak laut balon? Ayo, Patrick, aku taruhan. Kita pasti bisa menemukan sesuatu yang mengambang di sekitar sini yang bisa digunakan sebagai instrumen. Lalu... aku tidak mengerti. Masalahmu. Sebagai terima kasihku, aku akan memberimu sebuah permintaan atau entahlah. Kuharap aku dan SpongeBob dapat mencapai hartanya di kapal yang tenggelam. Agar kami bisa menjadi, kau tahu, bajak laut yang pantas dikencani. Seperti selamat terbang, teman melodisku. Apa kita bisa berkencan sekarang? Mungkin nanti. Perjalanan udara yang konstan ini terlihat sedikit tidak aman. Tanda-tanda spot hole.